Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini saya berada di Asrama Haji Indramayu yang beberapa hari lagi akan dipakai oleh para jemaah haji dari Jawa Barat, di antaranya dari Ciayu Majakuning yaitu Cirebon Raya, kemudian Bandung Raya, kemudian Subang dan Sumedang ya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Ini masih dalam pembangunan, tampaknya belum siap juga nih. Ini saya sedang bersama Pak PJ Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin. Ini nih, ini reception hall. Ini biasanya untuk membagi karom, ketua rombongan, rombongan-rombongan di sini. Ini aulanya dan biasa juga dipakai sebagai masjid karena masjidnya sedang dibangun di sebelah depan. Nah, kemudian ini ada di mana sih? Hall ya, di lobi. Di sini ada apa namanya? Ada klinik dan lain sebagainya. Tuh, Pak PJ. Pak Gubernur. Nah, ini nih asramanya kayak seperti ini. Lumayan gede. Tapi sayangnya belum tertata ya. Belum banyak pohon juga. Gersang jadinya, kayak di Arab. Gak sih Arab banyak pohon malah. Ini kita mau masuk ke asramanya. Itu di depan Pak Pejabat Gubernur Jawa Barat dan Kemenag, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Barat. Berarti nanti yang punya saudara atau yang akan pergi haji tahun ini, diantaranya berasal dari Ciayu Majakuning, Cirebon, dan Bandung Raya, berangkatnya dari sini nih. Nanti pada nginep di sini. Gede juga sih. Cuman sayangnya nggak ada pohon, jadi gersang. Asrama hajinya juga ada dua gedung, lumayan nih untuk aplusan gitu ya, dua kloter kayaknya bisa masuk lah. Ini biasanya warga lokal nggak bisa nih masuk ke sini, kita ada kesempatan nih, walaupun bukan jemaah haji. Biasanya jemaah haji di sini di karantina, nggak bisa kemana-mana. Ada balong ternyata. Oh, lagi ada pembangunan sebelah sana. Lumayan gede ya, 4 lantai. Ah, ini asramanya sejuk. Ah, ber-AC ya. Nah, ada tulisan Asrama Haji Indramayu. Kita cek kamarnya. Gimana sih kamar asrama haji? Adem. Nih, lagi periksa. Ini lampunya mau segini Pak, makin. Di sini ada kamar khusus lansia, ada WC. Oh, kamar mandinya lebih luas ya, kalau lansia. Ini kamar tidurnya mungkin cukup untuk 4 orang ya, yang atas sama yang bawah. Ada lemari kayak hotel bintang 3 lah. Ada TV. Sayangnya lampunya cuman segaris gitu ya, cedum gitu. You know? Nah, lebih cerah nih.
Lebih cerah nih. Jadi nanti jemaah haji itu di sini kurang lebih sehari untuk persiapan sebelum keberangkatan. Enak ya, udah adem. Jadi sebelum berangkat itu seperti di karantina dulu sehari untuk pemeriksaan lain-lain gitu, asrama haji. Udah keren nih, udah kak. Jadi yang lantai satu khusus lansia sepertinya. Ya sama aja seperti itu. Oke, sekian laporan dari asrama haji Indramayu.